Bila seorang sahabat Nabi nama Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay tanya Nabi, "Ya Rasulullah, innali salatan usalliha. Tiap-tiap hari saya ada zikir dan doa. Subhanallahil azim wa bihamdih, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Kan Nabi ajak zikir, zikir yang banyak, pagi 100 petang 100 pagi 50. Banyak ni. Sayyidina Ubay bagi tahu, "Ya Rasulullah, aku setiap hari ada zikir dan ada doa. Tiap-tiap hari sampai malam. Kam aja alulaka min salati, wahai Rasulullah, daripada hak ribu-ribu yang aku zikir ni, berapa aku nak selawat? Boleh tak 1/4 daripada masa zikir aku kesemuanya selawat?" Nabi kata, "Masyita wa in zitta fa huwa khair." Berapa pun tak apa. Tapi kalau kamu tambah bilangan selawat tu, lagi elok. 1/2 separuh. Nabi kata, "Bagus lah. Tapi kalau tambah, lagi bagus." Sayyidina Ubay kata, "Ya Rasulullah, 2/3 2/3 ni nak dekat semua tuan-tuan. Kalau 6 jam, 4 jam selawat, 2 jam ya hak zikir-zikir lain." Nabi kata, "Masyita wa in zitta fa huwa khair." Banyak mana pun tak apa, tapi kalau tambah lagi elok. Ai, lepas 2/3 apa-apa? Maka Sayyidina Ubay pun sebut seperti yang Rasulullah minta. Nabi tak minta, tapi cara Nabi jawab. Nabi tak minta, tapi bila Nabi kata kalau tambah lagi bagus, 2/3 kalau tambah berapa dah. Maka Sayyidina Ubay pun faham, reti para sahabat, "Ya Rasulullah, aku jadikan seluruh kehidupan aku adalah selawat kepada kamu." Maka Nabi pun sebut, "Izan tukfa hammuk wa yughfaru dhambuk." Waktu tu baru cukup untuk menyelesaikan semua kemurungan dan masalah kamu, dan diampunkan semua dosa kamu. Sebab tu ada ulama sebut, seandainya umat ini mengetahui kelebihan berselawat, nescaya mereka tidak berzikir melainkan selawat sahaja. Nah, selawat. Sallallahu alaihi wasallam.